Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asda'ul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Memangnya mati kita yang ngatur? Orang kalau bilang jangan kau mati, berarti kita doang yang tentukan. Mau mati atau tidak, pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Irfan mati. Jangan ketawa bos, serius orang ini. Semua mati. Berarti yang jadi persoalan bukan matinya, yang jadi persoalan ayat berikutnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini berarti ada orang Islam agamanya tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh, jangan marah. Lempox campur lem Korea. Tidak mau terbuka mulutmu itu, bos. Ngelem. Tiba-tiba mabuk setengah, diambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, tiang listrik dikira aspal. Bang! Mati. Mati kafir. Kenapa? Lagi mabuk. Apalagi? Contoh aja ini, jangan marah. Contoh. Mana Ustaz? 17 April yang lalu, mereka yang menerima serangan fajar, mereka yang menerima duit-duit politik, matimu bisa mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada barang haram di dalamnya. Makanya tiap Jumat diingatkan oleh Allah, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada, bukan pocong, bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu, bos. Simpan dulu. Tidak enak rasanya kita ceramah kok begini-begini. Kok tidak perhatikan kita? Simpan dulu itu HP-mu, bos. Malah di Sulawesi, saya ada lagi ceramah. Tiba-tiba ada ibu-ibu di depan saya, diambil HP-nya. Dia belakangi saya. Dalam hatiku, barusannya ada orang saya ceramah di belakangi, kak. Diambil HP-nya. Selfie. Astagfirullah. Dia jadi, lalu dia tulis di Facebooknya, latar belakang Das Atlatif. Saya bilang, kok kira saya background? Selesai saya ceramah, ini ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Nah, sudah bilang, Ustaz, boleh selfie? Boleh, bu. Karena jangan takut nanti kita dibilang Ustaz sombong. Boleh, padahal saya tidak suka sekali orang capek disuruh senyum. Selfie dulu, Ustaz. Selfie lah saya. Selesai selfie lah, sudah bilang, Ustaz, boleh cium? Apa kau cium saya? Haram. Dia bilang, tidak nafsu, Ustaz. Biar tidak nafsu, haram. Mau kasih mamang mengamu istriku di rumah. Coba kau masih muda. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik pemuda hijrah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT.
Allah kabulkan segala permohonanmu. Nah, supaya cepat doa diijabah Allah, maka saya akan sampaikan sebuah kisah yang pernah dituturkan oleh Abdullah bin Umar, yang tak lain adalah anaknya Umar bin Khattab. Bersama Rasulullah, Abdullah bin Umar pernah bercerita. Ini bisa kita lihat dalam kitab hadis Bukhari, nomor urut hadis 119. Bercerita Rasulullah, di suatu kesempatan terjadi perjalanan tiga orang pemuda. Tiga orang pemuda jalan. Karena tiba waktu malam, mereka akhirnya nginap di dalam gua. Dalam gua, begitu mereka tidur, tiba-tiba terjadi gempa. Goyang permukaan bumi, tertutup pintu gua. Mereka bangun, ternyata tertutup pintu gua. Akhirnya tiga orang ini berkata, mati nih kita. Ayo dorong. Mereka berinisiatif, dorong pintunya. Didorong itu batu, satu, dua, tiga, dorong. Tidak bergerak. Dorong lagi, kerahkan semua tenagamu. Dorong, tidak bisa bergerak. Dorong lagi, satu, dua, tiga. Tidak ada dalam hadis, tidak ada. Ini Ustaz Dasat yang ngomong. Gayanya Ustaz dari Makassar. Begitu dia dorong, tidak bisa terbuka. Akhirnya berkata yang paling senior, tidak ada pilihan lain. Kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar. Sekarang kita minta pertolongan kepada Allah. Ayo, maju orang pertama berdoa. Ya Allah, saya pernah mengurusi ibuku. Saya pedagang di pasar. Saya sengaja jalan kaki berkilo-kilometer kembali ke rumah di siang hari. Untuk apa? Menyuapi ibuku. Lalu setelah saya tuntun sholat, setelah saya tuntun makan siang, lalu saya bina dan bimbing untuk sholat duhur. Selesai itu saya balik lagi ke pasar. Tiap hari kulakukan itu bertahun-tahun. Ya Allah, jika mengurus orang tuaku, mengurus ibuku yang sakit adalah kebaikan di sisimu, maka aku mohon kepadamu, balaslah kebaikanku ya Allah dengan mengabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong pintu gua, gerak, tapi sayang belum bisa dilewati. Kenapa? Sedikit saja yang bergerak. Maju orang kedua. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang perempuan. Aku sangat cinta sama dia. Ingin sekali rasanya aku tidur bersama dia. Dan suatu ketika dia datang kepadaku, Tuan, tolong bantu saya. Dalam hatinya nak mudah, kesempatan. Boleh ji, ku bantu kau. Tapi temani kak tidur satu malam. Bagaimana caranya, kau bukan suamiku. Terserah, mau kau ditemani saya bantu ya, temani kak tidur. Karena perempuan ini butuh bantuan, akhirnya terima tantangan itu. Di tempat yang mereka telah sepakati, waktu yang mereka telah tentukan, mereka ketemu. Perempuan ini akhirnya telanjang bulat. Saya tidak tahu kenapa perempuan kalau tidak pakaian disebut telanjang bulat. Kenapa tidak disebut telanjang segitiga? Jangan kau tanya saya juga tidak tahu jawabannya. Ya? Telanjang bulat. Begitu ini laki-laki mau lompat, tiba-tiba dia melihat rambu lalu lintas, huruf P silang warna merah. Dilarang parkir. Maka cewek kalau datang cowokmu malam-malam, tulis kau dilarang parkir. Begitu dia mau berzina, dia takut kepada Allah, dia tinggalkan itu perempuan. Lalu perempuan berkata, bagaimana bantuan? Saya tetap bantu kamu, tidak saya pinjamkan, saya kasih kau, saya tolong sekarang. Ya Allah, jika saya menghindari maksiat, saya tidak lakukan zina padahal sudah ada di depan mata saya. Saya tidak lakukan karena saya takut kepadamu. Adalah kebaikan di sisimu, maka tolong kabulkan doaku. Ya Allah, buka pintu gua ini. Dia dorong pintu gua, bismillahirrahmanirrahim, bergerak, tapi belum bisa dilewati. Maju orang ketiga. Ya Allah, saya pernah punya pegawai. Ketika dia mau terima gaji, dia pergi merantau. Aku simpan gajinya. Aku belikan kambing perempuan. Kambing betina, hamil, tidak ada suaminya. Kambing, hamil, tidak ada suaminya. Kambing. Yang ketawa, namanya juga kambing. Masa ada kambing akad nikah? Mengundang dengan hormat akad nikah, kambing betina yang jadi saksi Irfan Hakim. Masa kambing akad nikah? Tidak mungkin lah. Nah, tapi sekarang banyak juga cewek mau saingan sama kambing. Hamil dari suaminya, beleng-beleng. Nah, dia nikah. Ya Allah, aku belikan satu ekor kambing, beranak pinak, jadi ratusan ekor. Ketika jumlahnya ratusan ekor, maka datanglah pegawaiku. Dia minta gajinya. Tuan, mana gajiku?
itu kambing yang ada di lapangan ratusan ekor. Maksudnya Tuhan, ambil itu. Maksudnya apa? Itu gajimu, saya ambilkan satu kambing beranak pinak dan semua itu kau punya. Dia ambil semua ini kambing, semuanya diambil, tidak satu pun dia sisa. Ini juga tidak tahu berterima kasih, sisa kayak satu ekor. Dia ambil semua, lalu dia ingat kebaikannya. Ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, maka tolong kabulkan doaku ya Allah, buka pintu ini. Mereka dorong, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah terbuka. Alhamdulillah lagi, mereka sudah bisa keluar. Mereka sujud syukur. Setelah itu mereka lanjutkan perjalanan. Nah, ini kisah pernah dikisahkan oleh Rasulullah. Sekarang apa hikmah dari kisah ini? Satu, ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Saya ulang, hikmah pertama dari kisah ini, tidak satu pun manusia yang tidak ada masalahnya. Ini muka-muka penuh masalah saya lihatin semua. Ayo, ada yang berani tunjukkan siapa yang ada masalahnya? Saya kasih hadiah bos. Ayo, angkat tangan. Siapa yang punya masalah? Mana? Ah, apa masalahnya bu? Masalah rumah tangga satu. Apa lagi? Ini hadiahnya bu. Hadiahnya bu. Sini bu, ambil hadiah. Hadiah. Ayo bu. Ayo bu. Hadiah. Hadiah. Cepat ya bu. Ayo bu. Ayo. Lain rasanya ustaz uang ustaz dengan uang artis. Ayo bos. Siapa lagi? Ini cewek. Apa masalahmu cewek? Hah? Kerjaan. Kenapa kerjaannya? Cantik betul ini ahwat. Saya kira masalahnya mau menikah. Ini. Ambil ini deh. Ambil ini berkah ini. Berkah Ramadan. Yuk. Ayo. Ya. Siapa lagi cowok? Siapa lagi ada masalahnya? Ayo cowok. Apa masalahmu? Ayo, apa masalahmu? Hah? Mau dapat jodoh? Ah, ini uang modal pertama. Ayo, cepat. Ini masalahmu. Ayo. Yuk, cepat. Waktu terbatas. Saya. Ustaz Irfan Hakim, apa masalahnya? Saya, anak saya sudah banyak, istri cuma satu. Ini namanya... takut sama istrinya. Hadiah, ini berkah Ustaz. Ah, sekarang, ayo bos. Halo. Cok, sudah mi habis nanti uangku. Bos, weh, lihat dulu. Ini baru kira-kira 2x2 meter, ya 3x3 meter. Sudah 5 orang punya masalah. Ayo. Jangankan kita, ini tadi dalam gua, lebarnya barangkali 3x3 meter, ada masalahnya. Apakah gara-gara dosa orang punya masalah? Apakah gara-gara orang tidak punya dosa tidak masalah? Bukan. Kalau gara-gara dosa orang tidak punya masalah, gara-gara dosa orang punya masalah, maka demi Allah, mestinya para nabi dan rasul tidak ada masalahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia suci, kotor tidak pernah bicara dari mulutnya. Akhlaknya mulia, tidak pernah nipu orang, tidak pernah pencitraan. Apa? Selesai sudah. Tidak ada lagi 01, 02. Yang ada sekarang 01 tambah 02, 03 persatuan Indonesia. Ya. Ayo. Nabi, manusia mulia, yang Allah jelaskan dalam hadis Qudsi, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Apa Nabi tidak ada masalahnya? Ayo belajar sejarah Nabi. 6 bulan dalam kandungan wafat bapaknya, yatim. Diambil oleh ibu susunya Halimatus Sadiyah. Usia 4 tahun baru diambil ibunya. 6 tahun Rasulullah pergi ziarah ke makam ayahnya. Di desa bernama Afwa meninggal ibunya. Usia 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil oleh kakeknya Abdul Muttalib. Usia 8 tahun meninggal lagi kakeknya. 8 tahun sudah meninggal lagi kakeknya. Diambil oleh pamannya Abu Talib. Usia 12 tahun mulai ikut perang. Bukan ikut perang agama, tapi perang antar kelompok waktu itu. 16 tahun beliau sudah berdagang. Dagangnya kemana? Bukan dari Tanah Abang ke Cikampek. Tapi dagangnya apa? Dari Mekkah ke Syam. Antar negara. Tidak pakai kereta cepat, tidak pakai pesawat, tapi pakai apa? Unta di tengah padang pasir. Selesai menikah,
Apa selesai masalahnya? Masalah demi masalah makin datang. Apa? Anak-anak beliau masih belita, masih kecil-kecil anak lelakinya, dilihat di depan matanya wafat anak-anaknya. Diangkat menjadi nabi. Apa selesai masalahnya? Makin dimusuhi. Dan siapa yang musuhi nabi ketika usia 40 tahun? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri Abu Lahab. Dan puncak penghinaan orang-orang Arab. Diusir dari tanah kelahirannya. Nabi minta tolong ke Taib. Apa di Taib? Beliau makin mendapat hinaan. Dilempari satu kampung. Tapi ketika dilempari, apakah Nabi berkata, selama ini saya diam, selama ini saya tidak lah. Pret! Rasulullah tidak. Ketika datang bala tentara yang dipimpin oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, sudah keterlaluan ini orang Taib, aku hancurkan mereka Muhammad. Apa kata Nabi? Tidak. Mereka memperlakukan saya seperti itu karena mereka tidak tahu apa yang kubawakan. Kalau doaku diterima Allah, maka aku berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmati semua orang-orang Taib. Maka di Madinah, di Mekah sampai ke Taib, kita lihat orang-orang Taib akhlaknya luar biasa. Nabi sampai di Mekah, diusir dari Mekah ke Madinah, selesai masalahnya, masalah demi masalah, mulailah beliau perang antar agama. Nah, berarti bukan dosa kita punya masalah. Masalah bukan jadi masalah. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Wih, ibu tahu juga Pegadaian. Bos, saya kira cuma di Makassar orang tahu Pegadaian. Bos, saya kasih contoh ibu. Nih, istri cantik, kok kira bukan masalah? Istri cantik nagoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Oh, lebih masalah lagi. Ayo. Oh, berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang jadi malu sama dia. Duluan aja bu ke pesta, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung ditelepon istrinya, di mana kau pak? Nggak jadi saya mencret. Ayo, istri cantik digoda orang. Istri jelek dihina orang. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Tidak ada istri kesepian bos. Berarti bagus kalau banyak istri. Lebih masalah lagi. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Adek-adek waktu kuliah, apa masalahmu? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahmu? Belum. Mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Belum. Mau jadi kepala bagian di kantor wali kota. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Belum. Mau apa? Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi apa? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Tidak. Mau dua periode. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Ayo. Semua orang punya masalah. Adek-adek. Sudah kerja. Masalah mau menikah. Selesai masalahnya setelah dilamar, terima? Belum. Apalagi masalahnya? Uang panai. Kalau rembugi, saya jangan kau coba-coba kalau tidak cukup uangmu 70 juta. Mundur memang mago. Nah, sudah 70 juta, ada duitnya, selesai masalahnya. Menentukan hari pernikahan. Sudah selesai pernikahan, selesai masalahnya? Tidak. Bayar utang dari acara. Ayo. Selesai bayar utang, selesai masalahnya? Tidak, mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Tidak, mau punya anak. Sudah ada anaknya satu, mau dua pasang. Satu laki, satu perempuan. Ternyata melahirkan, tetap perempuan. Ay, mau lagi, tambah lagi anak. Sudah punya kerja, punya mobil, punya rumah, punya anak. Selesai masalahnya? Tidak, langsung jelek lagi dilihat istrinya. Mau tambah lagi. Iya toh? Tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Ini juga cewek cantik. Apa masalahnya? Mau dapat suami yang jadi imam. Tapi banyak cewek sekarang tidak masuk akal update status. Coba deh, sedikit-sedikit shopping di Mall Indonesia. Sedikit lagi nonton XX1. 10 menit kemudian OTW kereta tak ada hambatan. Begitu mau tidur, update status. Semoga dapat suami yang bisa jadi imam dalam hidupku. Pret! Gimana kau dapat? Nah, kau selalu di mall. Kalau kau mau dapat imam,
kajian al-hijrah. Ah, itu kok dapat? Dapat kok imam. Tapi yang hijrah ini Ustaz tidak cakep. Biar tidak cakep, yang penting imannya dong. Yang gagang itu yang tukang tipu biasa. Kenapa? Karena gampang dapat cewek. Coba kalau yang jelek, pacarnya cakep, oh dia pelihara baik-baik itu. Kenapa? Dia bilang, belum tentu saya dapat lebih hebat dari ini nanti. Nah, sudah. Hikmah, tidak ada orang tidak ada masalah. Maka belajar dari kisah tadi, begitu ada masalahmu, takarruf ilallah. Dekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Yuk, berdoa. Ada masalah, berdoa. Weh, mahasiswaku di UNAS bilang, alhamdulillah Ustaz, saya selalu berdoa. Oh iya, memang bebak anak-anak sekarang. Mau pergi kuliah, ya Allah, mudah-mudahan perjalananku lancar sampai kampus. Sampai di kampus, berdoa lagi. Ya Allah, mudah-mudahan dosen tidak datang. Datang lagi dosennya, doa lagi. Ya Allah, mudah-mudahan dosenku cepat keluar. Tapi di mana dia berdoa? Di status. Sibuknya itu, Tuhan mau baca Facebookmu. Siapa ajar kau berdoa di Facebook? Siapa ajar kau berdoa di Twitter? Bertengkar sama suaminya, tak kusangka kau begitu. 10 menit kemudian, ya Allah kesepian banget. Ya kau berdoa di status. Berdoa di mana? Selesai sholat. Berarti ada masalah, berdoa kepada Allah. Ada deh sekalian, kecil buat Allah kasih apa yang kamu mau. Jangankan yang ada jalannya, yang tidak masuk akal kalau Allah kabulkan. Jadi, contoh, perempuan bisa enggak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Menurut ilmu biologi dan kedokteran, enggak mungkin. Enggak mungkin, enggak ada jalannya. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Cuma sekarang banyak juga perempuan mau saingan Siti Maryam. Ayo, adik-adik, masuk akal enggak manusia hidup dalam perut ikan? Masuk akal? Enggak, tapi kalau Allah, Yunus alaihi salam dalam perut ikan. Kalau saya, ikan masuk di perutku. Adik-adik, masuk akal enggak tidur 3 hari enggak pernah bangun-bangun? Bukan pingsan ya? Masuk akal? Tidak, tapi kalau Allah, bukan 3 hari, bukan 1 tahun, 309 tahun ashabul kahfi. Itu semua tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Maka kecil jadi pegawai, kecil jadi polisi, kecil jadi tentara, kecil jadi profesor. Caranya, takarruf ilallah. Dekatkan dirimu kepada Allah. Dengan cara apa? Berdoa. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepada aku, pasti saya kasih. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Woi, kalau caleg anda bisa dijanji kita surga, dijanjinya juga kita surga. Eh, pilih saya, sama-sama orang Bugis, pilih saya. Telepon saya 24 jam, ini nomor KPK. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Wah, hancur kita, kau bohongi lagi bos. Inilah rakyat Indonesia paling sabar di dunia, Pak. Ditipu, dibohongi, datang dikasih sarung, dipilih lagi. Sudah ditipu kita, dibohongi kita, berdoa lagi. Ya Allah, lindungi pemimpin kami, rahmati pemimpin kami. Kurang apa rakyat Indonesia? Kurang diurus. Bapak, saudara-saudara sekalian. Jadi, ada masalah berdoa, Len. Ustaz, saya sudah berdoa 30 malam Ramadan selalu saya berdoa. Kok yang saya minta tidak dikasih Allah? Jangan kau sangka buruk, sangka baik. Sudah berdoa, mengurus orang tua, ternyata yang saya minta tidak dikasih Ustaz. Sangka baik berarti yang kau minta tidak baik buat kau. Contoh, tamat SMA saya daftar tentara, mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Udah cukup tinggi. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Ternyata temanku lulus polisi. Dia sekarang reserse di Sulawesi Barat, Mamuju. Pakai bunga-bunga satu di sini. Reserse dia pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kucaramai kau semua.
Allah kasih yang terbaik. Hah? Sudah datang melamar baik-baik, sudah kita kasih ini dan lain-lain, ternyata orang tuanya tidak senang. Sudah, berarti itu bukan terbaik buat kita. Jangan pernah sangka buruk. Sudah gagal jadi tentara, saya daftar fakultas kedokteran. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari. Ibu bapak saya doakan saya. Saya ikut bimbingan tes. Begitu pengumuman, cari namaku sampai habis, tidak ada. Malah saya lulus di Sospol, Fakultas Sosial Politik, jurusan ilmu komunikasi. Saya tahu jawabannya. Saya pulang kuliah di kampus Unhas, terjadi tabrakan jalan Perintis Kemerdekaan. Berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang kalau lihat itu, kasihan itu yang anak-anak dipukuli sampai meninggal, yang kejadian kemarin, waduh, saya kayak mual mau langsung pingsan. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada saya, "Hey Dasat, bagaimana kau mau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah, bos." Saya telpon temanku yang jadi dokter, dia tugas di Kepulauan Aru. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya telpon, "Dok, pulang kau lebaran ke Makassar?" "Tidak." "Eh, rugi-rugimu itu jauh-jauh cari uang, kau tidak lebaran sama orang tuamu." "Mahal tiket ustaz, 25 juta tiket." Dalam hatiku, alhamdulillah saya jadi ustaz. Tidak pernah pusing soal tiket. Dibelikan, bos. Apa? Subhanallah, hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Sangka baik, berdoa saja. Apa yang kau minta tidak dikasih Allah, jangan sangka buruk. Tuh, yang ketiga, hikmah dari ketiga dari kisah ini. Ternyata, oh ternyata, ada 3 hal yang membuat doamu cepat diijabah Allah. Sampainya jalur tol, cepat sampai. Apa itu? 1, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Sayang seribu sayang, anak-anak sekarang lebih sopan kepada pacarnya daripada bapaknya. Bapaknya nasihati, "Nak, janganlah kau keluar malam-malam, tidak bagus." "Ah, itu kan dulu, bapak ini kolot." Sekalinya cowoknya, "Terserah abang aja deh. Aku sih ngikut aja apa kata abang." Pret, dongo. Beleng-beleng. Eh, bos, coba lihat anak-anak sekarang. Kalau dia cabat tangan sama cowoknya, sama bapaknya dia cium, tidak cium tangan. Nasleding, Ji. Bagaimana ya? Begitu kan cium tangan. Saya kalau jabat tangan ibu saya pegang. Dengan 2 tangan, saya cium punduk, baru bawanya 2 kali. Itu namanya cium tangan. Sekarang anak-anak, "Iya, Pak." Sekalinya cowoknya, "Tabek, Kak." Yeah! Dongo. Dia ketawa, serius orang ini, bos. Selama kau tidak muliakan orang tuamu, jangan harap. Saya sering ditanya orang, ini motivasi buat adik-adik, bukan takabur ya. Wallahi, bukan takabur. Saya kalau nama lengkap saya kan Doktor Dasat Latif, Esos, SAG, MSI, PhD. Doktor saya ada 2, bos. 1 doktor dalam negeri, 1 doktor luar negeri. 1 doktor bidang hukum, 1 doktor bidang komunikasi politik. Bersamaan waktunya, beda negara, tidak masuk akal. Apa orang bilang, "Bagaimana caranya Ustaz?" Muliakan orang tuamu, bos. Kalau kau mau ujian, telpon orang tuamu, minta didoakan. Aman, kecil jadi doktor, kecil. Maka muliakan orang tua. Adik-adik sekalian, kalau mau kau pergi kuliah, mau sekolah, minta doa orang tua, cium tangannya, kalau perlu cium kakinya. Umar bin Khattab pernah bertanya, "Ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat wajahnya Allah di dunia, tapi saya tahu bagaimana caranya supaya Allah tersenyum kepada aku." Maka Nabi menjawab, "Buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu." Maka ada 3 golongan orang yang tidak diterima ibadah Ramadannya di bulan suci Ramadan. 1, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bos, dedek, cewek, woi, 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 mau kau lihat buktinya lebih kau santun sama cowokmu daripada bapakmu? Mau lihat bukti? Coba periksa wallpapermu. Hei, siapa foto di situ? Fotonya bapakmu. Saya ujian mahasiswaku di Unhas toh. Ujian, final test. Tidak boleh pegang HP. Nanti kau kerjasama melalui WhatsApp. Simpan sudut kanan meja. Saya jalan dah keliling-keliling.
Wih, ada HP. Wih, cakep betul cowoknya. Eh, dek, gagahnya cowokmu putih bersih. Dia bilang, ustaz enggak gaul. Siapa ini, dek? Lee Min Ho. Siapa Lee Min Ho? Artis Korea, ustaz. Oh, artis ini. Nak kenal kau, dek? Tidak. Pernah kau nami skol? Tidak. Pernah kau nami kirimi pulsa? Tidak. Domo! Ganti itu. Apa ini tuh artis kau simpan di situ? Nak kenal kau? Ganti itu. Pasang fotonya bapakmu. Tunggu dulu, ustaz. Ustaz, sudah terhapus, ustaz. Jago ketawa. Dek, saya tidak masuk akal kalau ada perempuan kurang ajar sama orang tuanya. Karena kalian akan menjadi orang tua yang sangat menderita. Kalau ada, Nabi kan pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, bapakmu. Kenapa? Karena ada kesusahan perempuan yang tidak pernah dirasakan laki-laki. Apa itu? Satu, mengandung. Hamil. Ibu, pernah merasakan hamil? Paling setengah mati itu ibu-ibu hamil. 9 bulan tidak pernah tengkurap. Masa ada orang yang hamil tengkurap? Tak mungkin, bos. Paling gayanya gaya pasrah. Jalan. Keluar sudah, ustaz. Sedikit. Ya, yang kedua. Apa? Melahirkan. Ada enggak perempuan melahirkan senyum? Ayo, saudara Irfan. Mantan-mantan dia selebriti, artis, dirinya cantik. Apa enggak menderita kalau melahirkan? Mantan-mantan dia kaya, artis, melahirkan keluar kona. Kita laki-laki paling menderita kalau ngidam. Sampai ada yang minta, ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrimu, pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari. Berhenti kok. Makasih bodoh-bodoh kok itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, 8:30 sudah naik di lemari WhatsApp. Berhenti kau. Jangan juga keterlaluan, ibu. Yang ketiga, penderitaan seorang perempuan yang tidak pernah dirasakan laki-laki. Apa itu? Menyusui. Maka adik-adik sekalian, tidak perlu kau kursus kiri kanan kalau mau hidup baik. Tidak perlu kursus bahasa Inggris. Muliakan saja orang tuamu. Ada orang dari kecil bahasa Inggris terus dia bunuh. Memangnya kalau kau berdoa meninggal mamamu kau bahasa Inggris? Oh my God. Please help me my mother. Tidak. Paling kau bahasa Bugis juga. Puan tak tuluk kak kesi. Ayo. Ya. Birrul walidain. Muliakan orang tua. Ada yang curhat sama saya. Terutama yang curhat di Instagram. Dia maki-maki bapaknya. Langsung saya tegur. Jangan kau maki-maki bapakmu di ruang publik. Kau DM ke saya, jangan kau kasih baca semua orang. Orang tuaku tidak pernah ngurus saya, ustaz. Kakek dan nenekku yang besarkan saya. Sekarang saya sudah kerja, baik penghasilan saya. Datang ibu bapakku ke rumah. Saya tidak tega orang tua saya karena dia tidak urus saya. Tidak ada artinya semua kerjaanmu ditambing darah dan dagingnya bapakmu yang mengalir di badanmu. Berhenti kau bicara kotor. Demi Allah, Ibrahim alaihissalam pernah mau ribut sama bapaknya. Karena bapaknya asarnya berhala, mau ribut sama bapaknya. Allah tegur, Ibrahim sadar kok, itu bapakmu. Tapi dia nyama berhala, ya Allah. Bagaimanapun dia bapakmu, kau yang keluar, kau mengalah, jangan kau ribut sama bapakmu. Adik-adik, kalau mau selamat, bos, mau sukses usahamu, mau sukses pekerjaanmu, birrul walidain. Yang kedua, hindari maksiat. Maksiat bagi kita ini pacaran. Jangan mau kau pacar-pacaran. Ada lagi bilang, anu ustaz, pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i? Nah bilang, anu ustaz, satu di Sumatera, satu di Jakarta. Jadi bagaimana kau pacaran? Video call. Itulah video call bersina. Pertama dia bilang, ya pakai headset ya. Ya coba-coba kasih keluar lidahmu. Ya kasih turun di lehermu sedikit deh. Ya. Buka kancingnya satu. Jangan bos pacar-pacaran. Saya istri saya ketemu ibunya. Dalam pengajian, hari Ahad saya ketemu, Jumat saya lamar. Dia bilang istrinya, mamaknya, lihat dulu fotonya ustaz, tidak perlu. Lihat dulu paling tidak fotonya, tidak perlu. Nanti ustaz tidak suka, tidak. Karena saya lihat fotonya bapaknya gagah, mamaknya cantik. Tidak mungkin jauh-jauh dari sini. Pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali yang dibawa kelelawar, jauh itu.
Alhamdulillah, enggak pernah kenalan, enggak pernah ta'arufan, tidak pernah lihat fotonya, tapi begitu ketemu, Masya Allah, wanita tercantik di dunia. Hafal Quran lagi. Ikut pacar-pacaran, Dima, adinda aku sayang, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Sudahlah, itu pacaran membuat pintu masuknya mesum, tinggalkan, enggak usah. Saya sudah hijrah, Ustaz. Oh, hati-hati pemuda hijrah. Apa kau pikir setelah kau hijrah setan membuat kau tenang? Tidak, setan makin menggodamu. Ingat kisahnya Ibrahim alaihissalam, ketika dia mau sembelih anaknya, datang setan, "Ibrahim, jangan kau potong bapak anakmu. Keterlaluan kau." Ibrahim ambil batu, lempar, "Pergi kau." Bah! Lari setan. Apa dia tidak kembali? Dilempar sampai Bekasi, balik lagi. Digodanya istrinya, istrinya lagi digoda, "Hajar, kau tahu enggak mau dibawa kemana itu anakmu? Mau dibawa rekreasi." "Bodoh kau Hajar, dia mau potong itu anaknya." "Jangan sembarang, mana ada orang tua potong anaknya, katanya perintah Tuhannya." Apa kata Siti Hajar, "Kalau ini perintah Tuhannya, jangankan anakku, saya pun siap dipotong." Diambil batu ishaf, "Ya, pergi kau," lempar lagi, kena kepalanya, sampai di Cilincing, balik lagi. Tempah. Gagal suami, gagal istri, dia datang ke anaknya. Il. "Apa mas bro? Kau tahu mau dibawa kemana kau bapakmu?" "Saya tahu, saya mau dipotong." "Dongo. Masa mau kau dipotong? Jamannya bicara di situ." Lempar, kena matanya. Itulah simbol melempar 3 jumroh ketika kita haji. 3 kali, kenapa? Setan tidak pernah berhenti sebelum kalian berhasil digodanya. Ketika kalian hijrah, setan makin datang, dan pintu masuknya bagi mereka yang hijrah, sombong, meremehkan orang yang belum hijrah, merasalah dia paling benar, baru belajar Islam 2 minggu, itu pun melalui YouTube, Instagram, baru 2 menit habis kuotanya, semua salah, semua hanya dia yang benar. Bahkan saya di Facebook dimaki-maki, "Ini Ustaz Dasar cerita-cerita sunnah, kenapa kau tidak pelihara sunnah?" Saya bilang, "Bagaimana kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Kenapa kau tidak pelihara jenggot?" Saya bilang, "Mau diapa kalau tidak mau tumbuh?" Gara-gara jenggot dia ribut sama saya. Jangan. Pemuda hijrah, pintu masuknya itu kesombongan. Adik-adik sekalian, saya senang betul melihat kalian semua. Hijrah itu tidak sekedar memakai kata akhi. Hijrah itu tidak sekedar afwan. Hijrah itu tidak sekedar jingkrang celananya. Hijrah itu tidak sekedar jazakallah khair. Hijrah itu adalah menapikkan sifat-sifat kesombongan. Karena itulah bisa masuknya setan di antara kalian. Sombong. Dan sombong itu ada 4 penyebabnya. 1, bertambahnya harta. 2, bertambahnya pangkat. 3, bertambahnya ilmu. 4, bertambahnya ibadah. Maka kalau ini yang dimiliki anak-anak, biasa sombong. Adakah ustaz sombong? Banyak. Ada ustaz sombong? Banyak. Di SMS tidak dibalas, di WhatsApp tidak dibalas. Kalau saya insya Allah saya balas, Pak. Meskipun kadangkala 2 minggu baru. Kan bertumpuk, kan jangan sangka buruk ibu. Bertumpuk, bos. Ya. Nah, bapak, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, untuk cepat segera doa dikabulkan. Birrul walidain. Yang kedua, hindari maksiat. Yang ketiga, pelihara amanah. Apa amanah yang Allah berikan kepada kalian? Macam-macam. Ya. Saudara kita Irfan Hakim, apa amanahnya? Allah kasih selebriti. Kemana-mana orang mau foto-foto. Cakep. Itu amanah. Apabila anda salah gunakan amanah yang Allah berikan, maka tunggu. Inna azabi lazadid. Allah pasti kau kasih azab kau. Apa amanah adik-adik yang cerdas? Ilmunya hebat, itu amanah dari Allah. Manfaatkan untuk agama. Adik-adik ahwat yang cantik-cantik, itu amanah dari Allah. Wajahmu yang cantik, suaramu yang merdu, itu amanah dari Allah. Jangan kau manfaatkan suaramu untuk menggoda laki-laki. Ditelepon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bagaimana laki-laki tidak bernafsu?" "Di mana, Dek?" "Di rumah aja." Coba kalau kau jawab, "Waalaikumsalam." "Di mana?" "Di rumah." Ada apa tanya-tanya? Nah, berhenti itu bernafsu sama kau. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dan pada akhirnya 3 hal ini anda lakukan. Ada masalah, maka lakukan, berbuat baik sama orang tua, hindari maksiat, jalankan amanah dengan sebaik-baiknya, maka Allah janjikan, "Ud'uni astajib lakum."
berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Ini saja, ada masih ada sisa waktu 5 menit. Barangkali ada saudara Irfan Hakim yang saya idolakan dari dulu kala. Mudah-mudahan tetap dalam iman. Amin. Amin, insyaallah. Ada yang mau bertanya? Cukup? Teman-teman ada yang bertanya? Yang susah-susah bosna. Ayo, nah itu ada satu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat. Ya. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, boleh nggak sih kita menghindar dari masalah? Menghindar dari masalah? Iya. Ya. Oke. Sudah? Ada lagi. Ya. Lanjutannya. Ya. Terus, terkadang masalah itu bukan datang ke kita, bukan dari kita, ya, tapi dari teman kita. Jadi setiap datang orang itu bawa masalah mulu. Oke, cukup. Ya, terlalu banyak bos, kasih jatuh orang lain. Satu lagi nih. Satu, terakhir, jadi ya. Tiga. Iya. Ya, satu lagi. Tadi kan cara mempercepat doa. Doa itu ya. Salah satu ada birrul walidain. Iya, ya. Orang tua ya. Seandainya udah nggak ada orang tua, boleh nggak sih kita ngangkat orang tua gitu? Boleh bos. Satu, yang terakhir dulu, yang ketiga. Iya. Satu, orang tua sudah meninggal, bagaimana cara berbuat baiknya Ustaz? Satu, doakan. Minimal doa Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi doa tidak harus bahasa Arab. Daripada aku bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Dia bilang, malaikat apa maksudnya ini cowok? Mamanya mau didoakan, ternyata diminta jodoh. Hai, enggak? Boleh. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Terima amal ibadahnya. Lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Bagi orang tua sudah meninggal. Yang kedua, meskipun terjadi selisih di antara para ulama, apa itu? Bersedekah atas nama orang tua. Ustaz, saya mau terang kuburnya orang tuaku. Kirimi pembeli lampu di masjid. 1 juta, 10 watt. 500 ribu, 5 watt. 100 ribu, 1 watt. 50 ribu, lilin. 5 ribu, korek. 2 ribu, obat nyamuk. Sedekah, meskipun terjadi pada. Yang ketiga, mengunjungi karib keberabatnya. Ya, pertanyaan kedua. Ada orang selalu datang bawa masalah. Saya malah alhamdulillah, berarti Allah pilih saya untuk menjadi penolong buat dia. Dan tidak semua orang bisa diberikan amanah seperti itu. Maka tolong, paling tidak kita tolong dengan memberi solusi, doakan. Ya, kau sudah tidak kasih orang solusi, kau marah. Kau ada masalah, datang lagi sama saya. Sudah kau begini. Kau sudah tidak bantu orang, kau marah-marahi. Ya, yang ketiga, bisakah kita menghindar dari masalah? Bukan tidak menghindar masalah, karena tidak mungkin tidak ada masalah. Apa susahnya Allah memenangkan beliau Rasulullah di pedang Uhud? Apa susahnya Allah mengislamkan orang-orang kafir pada saat itu? Allah mampu lakukan, tapi kenapa Allah berikan masalah seperti itu? Supaya ada bekalmu bos masuk surga. Kalau tidak ada amal kebaikanmu, apa nanti kau masuk surga? Polos, tidak ada kulkasnya, tidak ada televisinya. Wah, sudah Min? Ya, waktu sudah mau habis. Apa lagi? Oke. Satu lagi mungkin dari Ahwat. Silakan. Dari Ahwat. Bos, hadiah. Tadi saja tidak bertanya kasih hadiah. Saya kasih kau hadiah. Nih. Dah. Ya. Oh, boleh foto sebentar, Bos. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya mau nanya nih, misalnya seorang anak itu pengen banget umroh, tapi di sisi lain orang tuanya tuh nggak ada, belum sama sekali umroh gitu. Jadi yang mana yang harus didahulukan? Tapi orang tua. Sudah panjang cerita, waktu terbatas. Orang tua, ya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua, cari ke suami yang bisa kasih umroh kamu. Nah, itu bagus. Nah, kalau masih ada mau bertanya, silakan kunjungi channel saya. Promosi. Apa channelnya Ustaz? Ya, channelnya buka apa? Aplikasi YouTube, tulis saja nama saya, Das'at Latif. Keluarlah ceramah saya yang ratusan itu. Nah, sudah itu jangan lupa kasih tanda begini. Nah, gini bos, like. Ya kok kasih begini? Nggak enak dilihat, kok kasih begini bos? Kok kasih begini ceramahku? Nah, cari ke malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kok kasih begini? Kalau kau tidak setuju, ya sudah lah, jangan kau komentar. Nggak enak ceramah kau kasih begini. Cuma cepat habis kotamu. Maka saya sediakan yang satu menit. Namanya Chersi, ceramah singkat. Bagaimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram.
Mana caranya Ustaz? Dasat Latif 12-12. Dasat Latif 12-12. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tek, kok tidak mau tak putar? Hakku yakin tidak ada kuotamu. Sudah cukup, cukup Ustaz? Cukup, alhamdulillah, boleh tepuk tangan dong untuk Ustaz Dasat Latif. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu yang didapat. Alhamdulillah. Dari tadi saya di bawah tuh ingin cepat-cepat naik ke atas Ustaz. Mau ukur tinggi badan kita. Sama-sama ternyata. Tapi ilmu Ustaz ya, luar biasa tinggi sekali. Ya, saya beri komentar sedikit. Saya sengaja dengan khas ceramah dengan bahasa dari Sulawesi Selatan, bahwa menunjukkan inilah Bhinneka Tunggal Ika. Ada dari Sunda, dari AA, ada dari Jawa mungkin, dan lain-lain. Ada juga dari Sulawesi Selatan, ini Dasat Latif. Ya, inilah khasana Indonesia, berbeda-beda model kita, tapi tetap satu. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.